Sebuah video viral menampakkan aksi cekcok ke jalan saat malam hari. Dari unggahan Instagram akun @indopostofficial memperlihatkan beberapa orang tengah adu mulut akibat senggolan di jalan yang melibatkan motor berpelat AB dan mobil Mazda berpelat B29XXSTH. Dalam informasi yang beredar, pemotor berpelat AB dalam perjalanan pulang dari Bantul. Seperti yang dikutip dari akun tersebut, kejadian tersebut dari informasi yang beredar terjadi di Jalan Avandi, Sleman. Saya dan istri saya dalam perjalanan pulang dokter rumah orang tua di Bantul. Di Jalan Avandi, ada mobil ngebut dokter arah pertigaan Kolombo ke arah Jalan Avandi. Tidak tahu mau ke arah mana dan karena YBS ngebut kita klakson. Tapi YBS tidak terima dan memaki lalu meminta kita berhenti, tulis akun tersebut pada Senin, tanggal 20 Juli tahun 2020. Ketika berhenti baik pemotor dan pengendara mobil adu mulut. Dari video yang diambil terlontar kata-kata umpatan, lihat dia udah nendang saya, dia ngeludahin, lihat spionnya, kata perekam. Seorang wanita berkaus dan memakai rok pun semakin menjadi, ia berulang kali memaki perempuan yang merekam video tersebut. Tak hanya itu, seseorang yang terlihat seperti rekannya dengan jaket pink tiba-tiba mendorong pengendara motor. Dalam video tepatnya di menit pertama, seorang wanita berkaus terlihat meludah ke arah wanita perekam video. Saat berhenti, tiga OKTSB malah mengajak ribut. Mengeluarkan kata kotor, merusak motor, mengeroyok, dan meludahi, sambung akun tersebut. Merasa tak terima, sang perekam video pun ingin melaporkan masalah tersebut. Beruntung keduanya sempat ditenangkan oleh warga. Uwes tuwes, ujar seseorang yang berusaha melerai dalam video itu. Unggahan tersebut lantas menuai berbagai respon. Beberapa mengecam aksi wanita pengendara mobil yang mengamuk dan sempat meludahi warga itu. Tolong ditindaklanjuti sebagai penegak hukum di Indonesia, @mabespolrinews, kata akun @linamarlina1242. Ditunggu video minta maafnya, tulis akun @pstdmasih. Hingga berita ini diunggah, belum ada respons dari akun Instagram pengunggah video tersebut. Kumparan.com. Jadi bagaimana menurut Anda?